Yang Mulia Bapak Haji Ahyari dan Ibunda Haja Nursida, Bapak dan Ibu kami. Yang Mulia seluruh paman kami yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Yang Mulia sahabat-sahabat kami, para guru, para kiai. Ada Kiai Haji Muhammad Iwan Zawawi, Kiai Haji Muslih Ajis, dan para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, karena saya punya dua rumah, punya dua pesantren, alhamdulillah dihadiri oleh dua camat Sawangan dan camat Pancoran Mas. Ya, yang merah Sawangan dan yang hijau ini camat kita, camat Pancoran Mas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah rabbi أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Bapak Ustaz Zuhaini Muttaqin, Ketua MUI Kelurahan Sawangan Lama. Ibu-ibu ustazah, Ustazah Ruwaito, Ustazah Tuti, yang kalau jam 3 bangunin kita sekota Depok untuk tahajud. Ya, enggak tahu dia tahajud apa kagak. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya, yang hadir pada kesempatan, ada Pak RW, mana Pak RW? Marullah juga, ada mamang saya, Mang Haji Jarkasi. Semuanya yang hadir ke Pondok Pesantren Darul Akhyar, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak ibunya masih sehat, ya. Alhamdulillah. Bahagia banget nih dokter. Yang saya hormati rekan saya Bang Anwar Nasihin, camat Kecamatan Sawangan. Yang saya hormati, ini banyak banget udah disebutin nih, tadi udah ada perwakilan udah disebutin sama Pak San Hairullah tadi. Teng, hah? Damaskus di mana? Di luar negeri. Udah gitu aja jawabnya gampang. Damaskus di luar negeri, jadi beres, nggak salah. Jadi ceritanya begini, Bapak. Ada sebuah pemakaman di situ, para ulama, para aulia dimakamkan. Nah, suatu saat nih, suatu saat terus ini nih. Lalu pada melongok baik kelihatannya. Oh, bener-bener begini lagi kalau nerusin. Kalau saya yang lupa tuh. Bapak Ustadz Iwan Jawawi, mohon maaf Ustadz, jangan dicoret nama saya. Karena saya udah lama nggak ikut kajian di sana. Juga yang saya hormati para pimpinan aparatur pemerintah, Bapak Camat, Bapak Dewan, dan juga para guru, para ustadz dan para ustazah. Juga yang saya hormati ibu-ibu wali santri, bapak-bapak wali santri. Juga yang saya hormati jamaah Majlis Taklim Darul Ahyar, baik dari ibu-ibu dan juga dari bapak-bapak yang saya hormati. Juga yang saya cintai santriwan santriwati, mudah-mudahan kalian semuanya menjadi pelopor dan juga mudah-mudahan menjadi cikal bakal untuk bangsa dan agama berikutnya. Amin. Hanya dengan melihat, menatap wajah Rasul dapat menghilangkan masalah. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, kira-kira bagaimana orang melihat, menatap wajah kita, jangan-jangan tambah masalah. Itu Rasulullah. Makanya bait syairnya tadi sudah kita baca, ya, dalam Maulid tiba yang kita baca itu ada sebuah bait syair pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mara'a wajhaka ya as'ad ya karimal. Semua berselawat. Hauduka safil mubarak. Takut gemuk saya. Kamu belum gemuk.